الحمد لله الحمد لله الغني الحميد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو مسلمين برحمة الله سبحانه وتعالى. Marilah kita sama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan cuba sedaya upaya untuk menjauhi segala larangannya. Hidup kita di dunia ini ibarat pelayaran di sebuah lautan yang luas. Setiap daripada kita adalah narkoda yang mengemudi bahtera kehidupan menuju pelabuhan yang kekal abadi buat selama-lamanya, iaitu kehidupan akhirat. Dalam pelayaran itu kita sering berhadapan dengan pelbagai badai dan gelombang ujian yang menguji keimanan dan ketabahan kita semua. Namun dengan cara kita berpegang teguh kepada Islam dan bersumberkan Al-Quran dan Sunnah melalui uraian para ulama yang muktabar, kita akan mampu mengharungi segala cabaran dengan tenang dan selamat. Marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kerana dengan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berhimpun dalam rumah Allah yang mulia ini. Selawat dan salam atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabatnya serta mereka yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga ke hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama merenung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Kehidupan kita di dunia ini adalah sementara dan beberapa hari sahaja. Dan setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Setiap helaan nafas yang kita hirup adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkah yang kita ambil haruslah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 160, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim." من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya balasan 10 kali ganda daripada kebaikan yang sama dengannya. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka dia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedang mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan dikurniakan dengan pahala yang berlipat ganda, manakala setiap kesalahan yang kita lakukan hanya dibalas setimpal dengan perbuatannya. Namun janganlah kita merasa selesa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lupa akan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Kita hendaklah sentiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berlindung di bawah naungan rahmat-Nya yang maha luas. Oleh itu, di kesempatan hari ini, bulan yang mulia ini, marilah kita sama-sama menghayati khutbah yang akan membicarakan tentang kemuliaan dan keistimewaan bulan Zulhijjah yang kebanyakan umat Islam lalai tentang kelebihan dan kemuliaan bulan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang terakhir kita
Kita berada dalam bulan Zulkaidah. Bermula pada hari esok, kita akan memasuki sebuah bulan yang sangat mulia namun dilalaikan, iaitu bulan Zulhijjah. Bulan yang juga memiliki beberapa kelebihan, keistimewaan dan keutamaan. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah merupakan antara hari yang paling utama berbanding dengan hari-hari lain. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyakkan amal soleh pada hari-hari tersebut, atau erti kata lain, amal soleh akan digandakan apabila dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Semua amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada hari-hari lain selainnya. Hal ini menunjukkan betapa utamanya amal soleh pada hari tersebut dan betapa besarnya ganjaran pahala yang telah ditulis dalam hari-hari tersebut. Amalan-amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari tersebut akan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda banyak. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihun fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah, ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله. قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Yang maksudnya, tidak ada hari-hari yang amal soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan melainkan hari-hari ini, yaitu 10 awal pada terawal pada bulan Zulhijjah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, walaupun berjihad pada jalan Allah tidak menandinginya?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaupun jihad pada jalan Allah tidak dapat menandinginya." Seterusnya baginda bersabda, "Melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali, yakni mati syahid." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara kemuliaan dan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut sepertimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. Wal-fajr wa layalin 'ashr, yang maksudnya demi waktu fajar dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tadi, yang dimaksudkan dengan malam yang 10 ialah 10 hari pertama, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu dan beberapa ulama yang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbanyakkan bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajr ayat 28, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Yang maksudnya, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan berbagai-bagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka berupa binatang ternakan yang dijadikan korban, maka makanlah sebahagian daripada daging binatang korban itu dan sebahagian lain
berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang fakir. Disyariatkan untuk bertakbir, bertahmid dan bertahlil pada 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." فأكسروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد. Yang maksudnya, tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tiada hari yang amal soleh dilakukan padanya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama, iaitu 10 hari awal Zulhijjah. Maka hendaklah kamu memperbanyakkan bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Disyariatkan juga untuk bertakbir setelah solat subuh pada hari Arafah, iaitu hari terakhir hari tasyrik. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahawa 10 hari terakhir tersebut termasuk hari-hari yang paling utama di dunia. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amalu fi ayyami al-'ashr afdal min al-'amali fi hadhihi." Qalu wala al-jihad. Qala wala al-jihad illa rajulun kharaja yukhatibu bi nafsihi wa malihi falam yarji' ilayhi falam yarji' bi shay'in. Tidak ada hari-hari amalan yang dilakukan padanya menjadi afdal berbanding 10 hari awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walaupun berjihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya. Walaupun jihad pada jalan Allah tidak dapat menandinginya, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat, ibadah haji dan umrah dan hari Arafah, iaitu kemuncak kepada ibadah haji. Tidak sah apabila kita wukuf di Arafah. Abdullah Abdul Rahman bin Ya'mar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Al-hajju Arafah," yang maksudnya haji itu wukuf di Arafah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Pada waktu itu juga sebahagian jemaah daripada Malaysia, mungkin juga ada kalian kalangan ahli keluarga kita, telah pun berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Marilah kita sama-sama mendoakan kesejahteraan, kesihatan dan keselamatan mereka untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Semoga mereka semua mendapat haji yang mabrur. Yang kelima, hari Aidil Adha dan pelaksanaan ibadah kurban. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar." Yang maksudnya, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Diingatkan juga bagi sesiapa yang melakukan ibadah kurban, disunatkan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya apabila memasuki satu Zulhijjah sehinggalah disembelih haiwan kurbannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga kita sangat dianjurkan untuk berpuasa, terutamanya pada hari ke-9 bulan Zulhijjah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu." Yang maksudnya, puasa pada hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah, atau apabila kita merujuk kepada kalender pada hari Ahad, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan dosa satu tahun yang sebelumnya dan satu tahun yang selepasnya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Jumhur ulama berpendapat bahawa dosa-dosa yang dihapuskan dengan puasa Arafah ini ialah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita dianjurkan untuk terus memperbanyakkan amal-amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bersedekah, membaca Al-Quran, berbakti kedua orang tua dan juga lain-lain ibadah yang kita rasa selesa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri khutbah, marilah kita bersama-sama menghayati beberapa pengajaran penting daripada khutbah yang telah disampaikan. Antaranya yang pertama, bulan Zulhijjah memiliki beberapa keistimewaan dan keutamaan yang perlu kita manfaatkan dengan melaksanakan amal-amal soleh yang dianjurkan, termasuklah kita boleh berpuasa daripada 1 Zulhijjah sehinggalah 9 Zulhijjah. Yang kedua, terdapat banyak amal soleh yang boleh dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah bertahlil, bertahmid dan juga bertakbir. Dan yang ketiga, begitu banyak tawaran dan ganjaran bagi hamba-hamba Allah yang melakukan amal soleh, yang menunjukkan betapa kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan supaya kita merebut peluang yang telah Allah berikan kepada kita kerana masa kita, umur kita sangatlah singkat untuk kita sia-siakan. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang maksudnya, dan orang yang berjihad dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang yang selalu berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.